Kenakalan apa yang mereka lakukan ya? Anak-anak tidak diperbolehkan. Mari kita lihat pelajaran apa yang ada di kolam renang. Ya ampun, karena sibuk bermain, Wulfu lupa memakai pelampung lengannya. Apa? Ya ampun, apa Wulfu berpikir untuk mengambil mainannya dari kolam renang orang dewasa? Tidak! Apa yang akan dilakukan Wulfu agar mainannya kembali ya? Jangan pergi ke tempat renang dewasa. Kembali ke tempat renang anak-anak. Aku akan membawa mainan untukmu. Apa kalian tahu arti dari tanda ini? Ya ampun, apa imajinasi Wulfu itu sama dengan kenyataan? Kolam renang anak-anak sangat dangkal. Jika kau menyelam lebih dulu, kepala kau akan terluka. Jadi, apa kau mengerti apa yang dikatakan ayah Wulfu? Melompat terbalik ke kolam anak-anak itu sangat berbahaya. Ayo kita beli es krim. Saat pergi ke kolam renang, hati-hati dalam bertindak ya.
Oh, apa yang terjadi? Stokok Jenny sudah penuh. Dot, Popok, baiklah, itu sudah semua. Jenny sudah memakainya satu. Ayo, anak-anak. Ya ampun, Wolfgang ganti Popok dengan mainannya. Apakah semuanya berjalan baik? Aku akan mengganti Popoknya. Mengkhawatirkan akibat yang sudah terjadi, Wolfu. Aku meninggalkan Popoknya di rumah. Benda-benda ini tidak membantu. Baiklah, aku akan mencari toko untuk membeli Popoknya. Hanya satu perbuatan kecil Wolfu membuat perjalanan jadi berantakan. Apakah Wolfu punya ide? Tim penolong akan segera datang. Mereka juga akan membelikan Popok untuk kita. Kamu sudah mengotori bajuku. Tidak aman menggunakan ini untuk Jenny. Jadi, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini? Hei, anak-anak. Terima kasih. Dan kamu, ingatlah untuk menyiapkan barang-barang yang diperlukan oleh bayi ya. Iya. Ibu. Apa kalian bisa menebak cerita hari ini? Bertukar ibu. Sangat mahal, sayang. Sekarang, ambilkan ibu pot itu. Hey. Baiklah, ayo kita istirahat. Siapa yang mau pai? Itu gaun yang bagus. Tapi ibu sama sekali tidak memperhatikanku. Ibu. Sekarang ibu sedang sibuk, Nancy. Lagi pula, kamu masih punya gaun. Kalau saja ibu punya waktu lebih banyak untukku. Apa kamu mau bertukar tempat? Aku baru saja menelpon Nyonya Pig. Nancy akan tinggal di sini mulai sekarang. Nah, kita lihat apakah kedua anak ini puas ketika mereka bertukar posisi.
Aha. Aku punya beberapa model. Cobalah mereka bersamaku. Wow. Boleh aku mencobanya? Ya. Tentu. Kerja bagus, Nancy. Kita tidak akan membeli semua ini. Aku tidak bisa. Aku tidak mau bertengkar ibu lagi. Sudah terlambat. Mulai sekarang, Nancy adalah adikku satu-satunya. Bagaimana sekarang? Segalanya tidak berjalan semulus yang diharapkan. Sebenarnya kami semua menyayangimu dengan cara sendiri. Kamu harus menghargainya. Ibu selalu ingin bermain bersamamu saat ada waktu. Tolong mengertilah pekerjaan ibu. Kita harus bersimpati pada pekerjaan orang tua kita, anak-anak. Kenapa air mandi lusa warna aneh? Mandi soya. Ini terlalu berkarat. Apa yang bisa kita lakukan dengan botol soda ini ya? Tunggu. Kita bisa bersihkan karat dari mental dengan soda. Wah, itu luar biasa. Aku mau duduk di depan. Ya ampun, hentikan Lucy. Bagaimana kalau menggunakan soda? Taruhan. Kita bahkan bisa mandi dengan ini. Hah? Mereka akan mandi dengan soda. Ayo. Apa kalian pikir mandi soda tidak apa-apa? Aku mau busa-busanya. Wolfu baik-baik saja sekarang. Soda mengandung gula yang menarik semua serangga. Ada apa semua ini? Aku kira soda bisa membersihkan kami. Kita bisa menggunakannya pada metal, tapi tidak pada tubuh kita. Ayo, kemarilah kita mandi lagi dengan air yang bersih. Ingatlah pelajaran hari ini. Oke, teman-teman. Oh tidak, truknya bergerak.
pesta piyama di dalam truk. Oh. Wah, tempat berkemah yang indah. Ayah akan pergi membuat api unggun. Selesaikan persiapannya ya. Oh, Lucy harus membereskan barang-barangnya dulu. Di mana kita akan tidur malam ini? Maafkan kami. Pernahkah kalian punya ide berani seperti ini? Berhenti bertengkar, anak-anak. Ini buruk. Oh, tidak! Hei, anak-anak. Semuanya baik-baik saja. Jadi, itu karena mereka terlalu takut. Lihat kan bagaimana pertengkaran kalian bisa membuat kita dalam masalah? Ayo kita berbaikan. Oh, Wolfu, apa kau mau masuk ke dalam lift yang sudah penuh? Ya ampun, kecelakaan di dalam lift. Lift yang penuh. Kenapa kalian lama sekali? Perbuatan Wolfu dan Lucy benar atau salah? Maafkan kami. Kenapa kita tidak menaikinya? Di dalam sudah banyak orang. Terlalu berbahaya kalau terlalu penuh. Apa benar-benar menakutkan? Tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Semua lift punya peringatan kelebihan beban untuk memberitahu kita. Permisi, aku mau lewat. Ayo kita menyingkir. Perhatikan jarimu. Terima kasih. Dan ingat, selalu berhati-hati saat membuka dan menutup lift ya, teman-teman. Berhenti. Jangan melompat, liftnya bisa saja jatuh.
Apa yang harus dilakukan kalau itu terjadi? Kami mengerti. Itu jatuh. Berhenti. Ibu sudah bilang jangan lompat. Maafkan kami. Berapa nada yang kamu tekan saat kita menggunakan lift? Siapa yang makan dengan berantakan? Wow, Bu. Hey. Taksi yang berantakan. Bisa bukakan ini untukku? Kamu tidak seharusnya makan di dalam mobil. Bisa saja kamu membuat kotor. Maafkan aku. Untung saja tidak apa-apa. Apa kamu ingat apa yang dikatakan ibu? Tuan Zebra, itu untuk apa? Lap ini akan menjaga kaca depan tetap bersih dan jernih. Wow. Tombol ini untuk menyalakannya, bukan? Sepertinya badai akan datang ke arah kita. Jangan menekan tombol apapun, Wolfu. Beruntung sekali. Jangan menyentuh tombol apapun di dalam taksi. Itu sangat berbahaya. Iya, aku mengerti. Oh, mobil ini sangat mencurigakan. Oh, jangan, Lucy. Hati-hati terhadap mobil orang asing. Sekarang apa yang akan terjadi pada Lucy ya? Beruntungnya aku bisa masuk ke mobil ini. Ya ampun, Lucy berada di dalam mobil buronan. Aku sudah lihat pencurinya. Serahkan padaku. Beruntungnya boneka ini selamat. Masuk ke mobil orang asing, kau bisa diculik. Aku tidak akan melakukannya lagi. Lucy.
Beware strangers' cars. Saja meminjam Pokemonmu dan sekarang akan digunakan untuk menyembuhkanmu. Bagaimana caranya ya Pokemon itu bisa menyembuhkan Lucy? Ini adalah kotak transformasi yang bisa mengubah bola dan masuk ke tubuhmu dengan lebih mudah. Oke. Kebahagiaan di Pautan. Oh,
ada apa ya di tanggal 20 Maret? Hari ini adalah hari kebahagiaan internasional. Wah, kira-kira ide apa ya yang dimiliki Wulfu? Alien, kami butuh bantuanmu. Hello. Hari ini adalah hari istimewa di bumi. Kami ingin menyebarkan kebahagiaan pada semuanya. Itu tidak terlalu sulit. Aku bisa melakukan sesuatu. Ayo! Wow, mereka menyebarkan energi kebahagiaan kepada semua orang. Ya ampun, pekerjaan mereka sungguh luar biasa. Keren! Tapi, oh tidak, pesawat itu akan kehabisan energi. Kalian masih bisa membawa kebahagiaan untuk semuanya. Apa itu benar? Terima kasih, semuanya sangat baik. Itu benar, kita bisa menebarkan kebahagiaan di mana saja dan kapan saja. Aku mencari robot kecil. Terima kasih. Aku akan memanggil polisi. Kerja bagus, anak-anak. Mereka bilang kalian sudah membantu banyak orang. Lihatlah. Wah, hadiah spesial untuk Lucy. Rumah bermain di atas truk. Di sekolah Lucy ada kompetisi membangun rumah bermain dari kayu hari ini. Jangan! Dan semuanya sedang sibuk mempersiapkan rumah bermain mereka. Kita harus memanggil Wolfo dan juga ayah, ibu. Ayo cepat, aku butuh kayu untuk rumah bermain kita sekarang. Tapi kami sedang terjebak macet. Ayah, aku punya ide. Apa kalian penasaran dengan rencana Wulfu? Ayo buat rumah bermain yang lain. Sepertinya Lucy tidak menyukai rumah kardusnya. Wow. Dan ini adalah hasil akhirnya. Dan pemenangnya adalah... Hah.
Jangan sedih. Lihatlah, itu rumah bermain yang kami buat untukmu. Tada! Wow! Wah, rumah bermain Lucy sangat keren. Wow! Wolfu memang sangat kreatif. Meskipun tidak menang, tapi dia tetap senang karena menerima kejutan yang luar biasa ini. Wah, lihat! Itu keren! Wow! Ini rumah bermain terbaik yang pernah ada! Alat pengontrol pikiran. Alat ini bisa mengontrol pikiran orang lain. Main dengan kami. Oh. Wow. Olahraga favorit mereka adalah sepak bola. Sehat dan menyenangkan dalam waktu yang bersamaan, bukan? Oh. Wah, Wolfu bermain dengan sangat bagus, tapi Wolfu sepertinya tidak menyukainya. Ya ampun, Wolfu, berbuat curang itu sangat tidak baik. Jangan sembunyi. Apa kau menggunakannya untuk berbuat curang? Oh tidak, bahaya apa yang akan terjadi ya? Oh, apa kau pernah melihatnya? Hei teman-teman! Ini masalah besar, Wolfu. Maaf karena sudah berbuat curang. Kalau kau menemukan barang orang lain, jangan menggunakannya tanpa izin. Kau sendiri harus cepat mengembalikannya. Nah, apa kalian paham nasihat dari alien? Wah, lihat ini. Oh, apa yang terjadi? Kekuatan es by Lucy. Menurutmu, apa Lucy menyukai ini? Oh. Dia bilang iya. Kalau begitu, ayo ambil. Wah, AC-nya dingin sekali. Ibu Wolfu sampai menggigil. Dan sepertinya, Ibu Wolfu jadi masuk angin. Aduh, dingin. Oh. Ini tidak terlalu
terlalu dingin. Wow, apa Wulfu punya ide? Ibu bilang Lucy menyukai Elsa, jadi dia pikir Lucy seperti Dewi Es. Ibu, minumlah. Terima kasih. Dan Wulfu sepertinya takut kalau Lucy membekukan rahim ibunya. Aku tidak akan membiarkannya. Apa yang akan dilakukan Wulfu ya? Hah? Alat pemanas? Kau lagi sibuk apa? Dia hanya masuk angin. Kau hanya perlu menenangkannya. Jika tidak, bayinya akan terpengaruh. Oh, jadi seperti itu. Wah, Jenny ada di tempat spa. Om, Wulfu juga. Dan ayah juga. Hari spa. Wah, Wulfu dan ayah terlihat capek. Ayah mau main sama aku nggak? Tidak sekarang sayang, ayah sedikit capek. Apa yang akan dilakukan Lucy ya? Ayah! Wulfu! Aku punya sesuatu loh! Wah, Lucy membuka spa di rumahnya. Sekarang kalian bisa bersantai di salon kecantikanku. Mari kita lihat bagaimana Lucy merawat ayah dan juga kakaknya. Ya ampun, apa yang dilakukan Lucy lagi ya? Aku hanya ingin menolong kalian bersantai.
Kami senang kau membantu, tapi kau harus melakukannya dengan benar. Nah, apapun yang terjadi, kita harus banyak belajar lagi. Ingat ya. Apa yang sedang mereka mainkan? Lucy menang permainan kartu. Biarkan aku memainkannya. Baiklah. Terima kasih. Kita harus menyerang dan mempertahankan kartu. Kamu harus menggunakannya bergantian. Aku sudah tahu cara memainkannya. Akankah Lucy memenangkan permainan tanpa mendengarkan penjelasan Wolfu? Jadi Lucy telah gagal. Kau hanya tahu peraturannya, bukan kekuatan kartunya. Kalau begitu beritahu aku. Kartu ini bisa memperkuat kartu lain. Kartu ini akan menyerang lawanmu. Dan kartu ini bisa membuat dinding untuk menghalau serangan. Ya. Kita lihat, setelah mendengarkan instruksinya, bisakah Lucy mengalahkan lawannya? Oh, tidak. Ingatlah untuk menyimak instruksi saat mengikuti apapun ya, teman-teman.